Video rekaman CCTV detik-detik tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Alitobi dirilis Polres Metro Jakarta Selatan. Hasilnya disimpulkan polisi jika kejadian itu murni Brigadir Radal akhiri hidup sendiri. Dalam video terlihat rekaman sebelum korban tewas. Ia menurunkan penghuni rumah dari mobil Alphard yang dikendarai pada Kamis 25 April. Seusai seluruh penumpang turun, Brigadir Radal yang seorang diri mengarahkan mobilnya ke arah halaman lainnya. Korban sempat memarkirkan kendaraannya sejenak sebelum menuju lokasi tewasnya. Ia pun sempat berhenti beberapa saat sebelum Alphard tersebut menabrak mobil lainnya. Tidak berapa lama terdengar bunyi letusan senjata api sebelum mobil tersebut bergerak dan berhenti karena menabrak mobil di depannya. Setelah itu datanglah sejumlah saksi melihat keadaan korban. Termasuk penghuni rumah yang menggendong bayi dan ada seorang anak kecil yang sebelumnya menumpang mobil tersebut. Adapun kasus ini kemudian ditutup setelah Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan Brigadir Radal tewas karena bunuh diri. Belum diketahui motif korban mengakhiri hidupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.